Bantuan kuota internet gratis ini diberikan oleh XL Asiata, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi. Program ini dilakukan dampak dari wabah COVID-19. Para siswa terpaksa belajar melalui daring. Paket data menjadi kebutuhan dasarnya. Paket data internet diberikan untuk membantu para siswa belajar dari rumah. Ada 5.000 paket internet yang dibagikan. Tahap pertama dibagikan 100 paket di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Paket diserahkan oleh Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Menurut Fahrori, paket internet diberikan untuk membantu memudahkan akses internet dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, diharapkan bantuan ini bisa mendukung pencapaian tugas belajar dan mengajar dari rumah. Bantuan dari XL sebanyak 5.100 paket. Nah, oleh karena itu dalam masa pandemi COVID-19, di mana kita menghindari berkumpul dan bertatap muka langsung. Dan saya berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan dan mutu pendidikan dapat tetap dipertahankan. Setiap paket data internet yang dibagikan berkapasitas 32 GB. Paket ini terdiri dari 15 GB untuk aplikasi video conference dan 15 GB untuk aplikasi pembelajaran serta 2 GB kuota utama. Secara nasional, XL Asiata itu berpusat di kota Pangkal Pinang, Pangkal Belitung ya. Jadi kegiatan hari ini kita dari XL Asiata memberikan bantuan untuk siswa yang kurang mampu ya. Dan sekitar kita membagikan sekitar 260.000 pieces paket data gratis ya. Kita berharap ini bisa membantu proses pembelajaran bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Program ini dilaksanakan di 28 provinsi di Indonesia dan 10 provinsi di Sumatera. Di Provinsi Jambi nantinya paket kuota ini diberikan untuk 8 SLTA.